Alhamdulillah ala ni'ami fi syahri syawalil karim al-mun'imi ala man ata'ahu wa taba'a ridahu al-muntakimi mimman khalafa wa taba'a hawa alladhi ya'lamu ma adharahu al-abdu wa ma akhfa al-mutakaffilu bi arzaki ibadihi fala yatruku ahadan minhum wa la yansa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza muttaqun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah jumaah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatu yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kita sebagai manusia yang mempunyai akal dan juga menjadi orang yang baligh, sehingga kewajiban kita adalah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita patut mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena mungkin sebagian saudara-saudara kita saat ini mereka dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada uzur sekalipun. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Mereka tidak bisa hadir ke tempat ini untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah merupakan satu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan juga Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, beberapa waktu yang lalu di bulan Syawal ini kita merasakan bagaimana bahagianya kita. Dari mulai kita memasuki bulan suci Ramadan, lalu keluar dari Ramadan dengan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan kebahagiaan bisa bertemu dengan saudara, bersilaturahim, dan kebahagiaan-kebahagiaan yang lainnya. Akan tetapi perlu diketahui dan perlu diingat, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, sewaktu kaum muslimin di mana-mana mereka bergembira di waktu bulan Syawal ini, ternyata Nabi Muhammad beserta para sahabatnya pernah merasakan bagaimana susahnya di bulan Syawal yang seharusnya adalah bulan kegembiraan. Yaitu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami satu peperangan yang disebut dengan Ghazwatul Uhud, perang Uhud, yang mana ini terjadi pada pertengahan Syawal di bulan, di tahun ketiga Hijriah, di mana pada waktu itu satu tahun sebelumnya orang-orang kafir dikalahkan oleh para sahabat-sahabat Nabi, yaitu di perang Badar di bulan suci Ramadan, dan mereka ingin membalas dendam kepada para sahabat-sahabat Nabi, kepada kaum muslimin, sehingga mereka menyiapkan pasukan-pasukan yang kuat. Satu tahun kemudian setelah bulan Ramadan depannya, tahun ketiga di bulan Syawal pertengahan, terjadilah satu peperangan yang luar biasa yang disebut dengan Perang Uhud, yang mana terletak di sebelah utara Madinah. Di situ kaum muslimin hanya berjumlah 700 orang saja, sementara orang-orang kafir Quraisy itu sebanyak 3000. 3000 tentara lawan 700. Akan tetapi karena keimanannya yang kuat para sahabat Nabi, keyakinannya para sahabat Nabi untuk menghadapi musuh sekalipun banyak, maka mereka semuanya tidak pernah takut dan maju ke depan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu beliau memimpin langsung, sehingga disebut dengan Ghazwa. Ghazwa adalah peperangan yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat-sahabat lain begitu banyak, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Hamzah. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad memberikan strategi, ada sebagian kelompok yang ditaruh di atas bukit gunung dengan pemanah-pemanah yang luar biasa, menyiapkan untuk melawan apabila ada serangan-serangan balik dari musuh. Dan ternyata begitu peperangan mulai terjadi, dan Alhamdulillah kaum muslimin menang di situ. Akan tetapi tidak lama kemudian, sewaktu kaum muslimin ini mendapatkan kemenangan, ternyata sebagian daripada sahabat-sahabat Nabi yang ditugaskan oleh Rasulullah di atas gunung untuk memanah mereka, melawan mereka, ternyata mereka melihat kemenangan kaum muslimin, mereka tergiur dengan harta,
dengan harta rampasan, dengan ghanimah, sehingga akhirnya mereka semua turun tidak menghiraukan perintah Nabi Muhammad. Padahal sewaktu Nabi Muhammad akan mulai perang, beliau mengatakan, apapun yang terjadi, kalian jangan sampai turun. Namun ternyata mereka tidak taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai pimpinan daripada pasukan yang ada di atas gunung, yaitu Abdullah bin Jubair, beliau mengingatkan kepada pasukannya, hei, ketahuilah Rasulullah memerintahkan kepada kita jangan sampai turun apapun yang terjadi. Namun ternyata sahabat-sahabat ini sudah lupa, mereka melihatnya ghanimah, mereka melihatnya itu adalah harta rampasan di depan mata, sehingga mereka semuanya turun. Dan akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam yang tadinya, yang seharusnya menang, ternyata menjadi kalah. Dan di antara korbannya yaitu adalah Sayyidina Hamzah, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau meninggal dimutilasi oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga dari pelajaran ini saya menyampaikan sedikit uraian tentang perang Uhud. Kalau kita ceritakan begitu panjang, akan tetapi inti daripada apa yang saya sampaikan, kita tentunya tidak ingin mengulang kembali peperangan ini. Akan tetapi paling tidak kita mengambil pelajaran bagaimana kaum muslimin yang seharusnya menang justru terbalik menjadi kalah. Yang mana waktu itu Abu Sufyan dan Khalid bin Walid sebelum dia masuk Islam memimpin peperangan melawan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang hebat di dalam peperangan, sehingga kaum muslimin menjadi kalah. Kenapa? Karena tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari cerita Uhud yang singkat ini, saya mengambil kesimpulan bahwa paling tidak ada dua pelajaran yang harus kita ambil, yang kita pelajari daripada peperangan ini. Yang pertama yaitu adalah kemaksiatan dapat mencegah kesuksesan dan juga kemenangan. Para sahabat-sahabat Nabi, mereka bermaksiat. Mereka tidak mengikuti perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah Nabi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata mereka tidak mengikuti perintah Nabi Muhammad, sehingga mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak taat kepada Rasulullah berarti tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, kemaksiatan akan menyebabkan gugurnya kesuksesan. Kalau kita ini ternyata tidak sukses dalam segala hal, kerja tidak sukses, mencari, mengejar cita-cita, keinginan yang kita harapkan, yang kita inginkan tidak berkunjung datang, ketahuilah salah satunya adalah penyebabnya kita selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin menjadi orang yang sukses, jika kita ingin menjadi orang yang hebat, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, terutama urusan akhirat, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang terjadi ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mendapatkan kekalahan. Dan ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walaqad shadaqakumullahu wa'dahu ittahusunahum bi'idzni." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi janjinya. Ittahusunahum bi'idzni, yang mana ketika mereka membunuh orang-orang kafir ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri, sehingga mereka sewaktu mereka sudah lemah, sudah lemas, wa tanaza'tum, dan mereka semuanya berselisih dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun, dan mereka semuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga setelah itu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kalian semua, ma tuhibbun, apa yang kalian cintai. Sehingga Allah menyebutkan, minhum man yuridu dunya, sebagian dari mereka orang-orang Islam, sahabat-sahabat Nabi yang ikut berperang itu, mereka sebagian menginginkan dunia. Wa minkum man yuridul akhirah, dan sebagian daripada mereka menginginkan akhirat. Sehingga apa yang terjadi? Summa sarafakum anhum liyabtaliyakum, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan, memalingkan mereka semuanya dari orang-orang Quraisy karena mereka menginginkan dunia. Liyabtaliyakum, sehingga Allah Subhanahu wa taala
mencoba menguji kalian semua dengan kekalahan tersebut. Walaqad afa'ankum, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Wallahu dzul fadlin 'adzim 'alal mu'minin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai fadlin, anugerah atas orang-orang yang mukmin. Maka dari ayat ini kita simpulkan bahwa orang yang bermaksiat, orang yang mencari di dalam kehidupan dunia ini urusannya dunia, ketahuilah mereka adalah bukan orang yang sukses, dan mereka adalah orang yang celaka baik di dunia maupun di akhirat. Dan pelajaran yang kedua yang kita ambil daripada peperangan ini yaitu adalah bahayanya mencintai dunia. Yang pertama, dia turun ke gunung, tidak taat atas perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi kalah. Dan yang kedua, kenapa mereka berani turun? Kenapa mereka tidak taat kepada Rasulullah? Karena mereka cinta terhadap dunia. Padahal dunia ini adalah hanyalah hiburan saja. Dunia ini adalah senda gurau saja, yang mana kehidupan yang sejati yaitu adalah di akhirat. Banyak sekali orang yang lupa tentang ini, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara, hanya mainan saja, dan sesungguhnya kehidupan yang sejati yaitu adalah di akhirat jika kalian semua tahu. Maka ini adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitu pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hubbud dunya ra'su kulli khathiyah, cinta dunia adalah pangkal daripada setiap kesalahan. Maka dari itu kita semua silakan mengejar dunia, silakan kita mencari dunia, karena itu ada sesuatu yang wajib bagi kita untuk menafkahi anak istri kita, keluarga kita. Akan tetapi jangan sampai kita tergiur dengan dunia, terlena dengan dunia sehingga kita lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dengan dua hal ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk taat kepada Rasulullah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan di dalam hati kita tidak ada sedikit pun kita cinta dengan dunia, sehingga apapun yang ketika ingin kita inginkan dan ada sebagian yang membutuhkan, maka kita tidak akan menjadi orang yang pelit untuk memberikan harta kita. Karena ketahuilah, harta kita adalah harta yang telah kita infakkan di dalam kebaikan. Adapun mobil yang kita miliki saat ini, adapun handphone yang kita miliki saat ini, uang yang kita miliki saat ini, itu belum tentu milik kita. Kenapa? Sewaktu kita meninggal dunia sudah menjadi bagian daripada ahli waris kita. Mana harta kita? Harta kita adalah yang sudah kita infakkan di jalan kebaikan. Maka dari itu mumpung ada waktu, sebelum zaman yang ada di situ nanti kita semua umat Islam semuanya kaya dan tidak bisa untuk bersedekah, maka sebelum terjadi itu bersedekahlah mumpung masih banyak orang yang membutuhkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk taat kepada Allah, dan juga kita semua mendapatkan manusia-manusia yang zuhud terhadap dunia, tidak terlalu cinta dengan dunia sehingga kita tidak terlena dengan bahayanya dunia, lupa dengan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.